dari side-nya Pai-nya memakai Baxi ya, bukan hero-hero yang benar-benar bisa ngedamage. Mas yang bukan Mat Solar di sana masih mencoba ke arah Turtle, ada Leo Murphy, ada Dreams, ada Arrow. Yo, dia terkena heal, tapi ada Ejector, langsung diajar begitu saja dan tampaknya Selena-nya yang harus ditumbangkan dan Turtle-nya akan didapatkan oleh Alter Ego. Masih ada Retribution yang diamankan oleh Sally Boy. Bahkan sama tapi poin kill-nya 73 karena turret-nya didapatkan lebih banyak juga dari teman-teman Alter Ego. Mat yang bukan Mat Solar. Dia sakit banget, Pai. Ya, itu apaan? Baxi aja solo kill melawan naga yang belum berubah menjadi naga, walai. Tapi link-nya di bottom lane, kita lihat aja. Sepertinya udah mulai terlihat posisi oleh Sally Boy. Sally Boy mencoba untuk mengejar ke bagian Rainbow-nya tertangkap. Awesome Force. Oh, Tempest Soplet karena seorang Rainbow Immortal dia pecah. Oh my God, Sally Boy-nya begitu dengan Rainbow-nya. Dia jatuh lagi silangnya. Silangnya hilang. Dreams-nya juga mencoba untuk langsung diincar. Akan gua hajar kemanapun kau pergi, Leo Murphy, Sally Boy, dan langsung menghilangkan seorang Dreams-nya. Dua orang dari Big Eater Alpha hilang. Oh my God. Baginya menunggu kehadiran lagi dari Leo Tastas Murphy, baru mereka akan menuai pertempuran. 240.000 orang yang menonton, terima kasih yang sudah nge-like. Aku pengen abis match ini udah 100.000 likes, langsung diklik tombol likes-nya. Dan kita lihat di arah sana, Udil with the Trajan. Dan mungkin akan langsung dipanis begitu saja oleh seorang Rainbow-nya. Ada apa di sana? Dan langsung didapatkan satu lagi Rainbow-nya. Immortality-nya pecah. Sally Boy, lompat ke arah belakang dan masih bisa survive. Rainbow-nya juga harus hilang. Berhasil finger ke arah belakang Ahmad. Enak banget dia nge-hit-hit-hit, langsung lompat lagi. Sudah ada ultimate, belum dikeluarkan karena masih cooldown tabaknya. Oh, dua orang lagi-lagi Rainbow Zilong-nya. Dan bahkan sang naganya tertangkap oleh Sugar Glider. Naga lawan Sugar Glider yang menang Sugar Glider, walai. Sudah mulai masuk. Hanya ada dua orang, Brans dan juga Dream. Mencoba untuk mendefend, tapi lihat. Lagi-lagi memberikan injektor yang sangat amat cantik dan membuat game yang pertama Alter Ego. Belum diamankan gitu saja, masih ada retri dari Sally Boy-nya sedikit lagi diamankan oleh siapa? Sally Boy yang berhasil karena Brans-nya juga sekarat. Mencoba untuk fokus di arah tengah mendapatkan turret-nya. Ballister Woodie! Udilnya diincar tapi jadi burung. Ternyata masih bisa untuk ditumbangkan. Rainbow diajar di jogetin, mencoba untuk nge-dive. Dan langsung hilang lane slotnya. Sally Boy-nya walaupun umurnya masih muda, tapi dia berani banget nge-dive turret-nya. Ballister Woodie! Sally Boy benar-benar langsung masuk commit. Tapi Brans langsung mengeluarkan ultimate-nya di sana. One more hit lagi dan ternyata double kill. Dari awan nafsu, Sally Boy-nya menghilangkan dua. Dipacul, mau diajar lagi, ada execute ke Ahmad. Apakah tiga? Dari seorang Brans. Masih bisa makan rumput kalau kata Ranger. Masih seperti sapi, tapi tidak ternyata. Langsung di-shutdown oleh seorang Selena. Di layang-layang naga belum landing karena masih berada di atas Leo Murphy. Tyrant revenge-nya cantik banget, tapi masih bisa untuk purify. Dan bahkan di arah mid lane dia, Sally Boy diberi Cold Boy. Langsung ada dari Rush, didapatkan satu point kill. Tidak mau mundur, tapi terkena stun. Sally Boy, Winter Trajan. Masih mencoba-coba joget-joget Ria. Diajar balik lagi, tapi crossbow off tank-nya dari seorang Brass. Mendapatkan Sally Boy di arah mid lane. Jet, sudah mulai maju. Phantom Execution Rainbow-nya. Oh my God, bagus banget. Tapi ada hard cut, karena masuk. Baris begitu saja, karena terlalu offside. Sally Boy-nya bersama seorang Pai menjadi lini paling depan di sana. Teman-temannya begitu saja, dari set stop double kill. Dari sana, Ahmad-nya Sally Boy. Mencoba untuk dari Ria. Diajar lagi, ada Leo Murphy juga. Sekarang 4 melawan 3. Masih mencoba untuk dihajar kah? Atau justru malah ada Tastas di sana dan menuju ke arah Lord harus di sini. Yes, ada Hengki, cuma untuk Arrow lagi. Yap. Si bocah tampan, berumur 10 tahun, mengincar ke arah Udile. Ada Dreams di sana. Gagal. Tapi ada Flicker, dan Brans-nya langsung ke Swap Tank, tapi terlalu jauh tampaknya. Leo Murphy sekarat. Dan tampaknya satu orang harus hilang, tapi Gufra juga harus hilang di sana. Di arah depannya, dari seorang Sally Boy-nya. Masih ada Winter Trajan-nya, Rainbow-nya. Pecah Immortality-nya. Dan tampaknya harus balik lagi ke arah belakang. Tapi kita lihat di sini, Sally Boy-nya juga harus hilang. Dan mencoba untuk bertahan. Dan memukul mundur lagi, walaupun
Lordnya sudah maksimum, tapi mereka masih bisa nge-defend dan kehilangan Leotastas Murphy dan juga Sally Boy. Okay. Serangan dari Bapak Lord yang terhormat sudah mulai masuk, dijugatin saja. Ada Fresh Strike juga, Trisha mengeluarkan dari Rachia dan tampaknya terkena. Terculik di sana dari Sally Boy-nya, walaupun sudah ada Arcia, tetapi harus dibangkap itu saja. Rachia Sandstorm yang sudah mulai masuk. Tapi Bigetron, Fresh Strike to win. Tampaknya di sini kesempatan mereka sangat besar. Fai-nya juga sekarang, dan tampaknya triple kill. Dari seorang Fresh Media, karena Winter Trajan dan Resurrect-nya. Satu sama untuk Bigetron Alpha. Kartunya ataupun yang lain tidak bisa bergerak, dan ini dia recap hero-nya langsung terlihat, udah ada Khalid Valir. Kalau saya tadi flicker secret hammer-nya pasti ke arah sana lagi, Pak. Kamu memangkas rumputnya. Bener. Langsung jadi air semua di situ. Enggak ada rumputnya awalnya, hilang sudah. Bujur, tidak udah. Bisa saya seperti itu. Tidak bisa wah mode itu Dodo, tapi kali ini lagi ada dilantah, ditabrak, langsung berlari kayak ye mode konda. Terkena menghilang sudah. Synchrovision-nya berhasil mendapatkan nge-secure pastinya dari Sally Boy. Mendapatkan satu poin kill tambahan dan ada turtle bonusnya. Di arah bawah Brancia sekarat, Leo Tassas Murphy. Seperti yang aku bilang sudah di-kekker dan langsung ada alter ego. Go. Ini 3-1-2-3-4 bahkan akan masuk ke area mid lane dari Bigetron Alpha. Oh, Duel of Dragons, Shadow Transition, Rainbow-nya juga harus silat ketika dia mencoba untuk nge-silence. Tapi Brancia di sana mencantik, bagus banget. Didapatkan lagi dua orang dan bahkan Leotassas Murphy juga harus silat. Sally Boy dan bahkan double kill ternyata di sana. Diamankan, di-secure juga oleh seorang Pai. Iya. Dan masih free farm banget, tapi ada Leo Murphy, ada Aegis yang sudah di-pop up, ada Brand Hit and Run, Flicker, Unstoppable Force, Leo Murphy hanya membidik karena Brand di sana. Dreams-nya masih cukup tebal, masih pasrah dia, dan dia langsung tumbang itu saja. Leotastas Murphy yang harus terbaring, robotnya error, meledak, kabel-kabelnya rusak walai. Masih berani dari depan, tapi lihat sini ada Shadow Transition karena seorang Ahmadnya mencoba untuk nge-stun. Belum ada Dragon, tapi Love Dragon naik tanpa cancel gitu saja. Mencoba untuk dari belakang Fai-nya. Mengincar karena Brancia masih menjaga jarak dengan cukup baik pada sekarang. Dan mencoba untuk ngejar Selena-nya. Selena-nya tumbang. Crossbow of tank-nya baik banget karena Udil, tapi jaraknya terlalu jauh. Immortality pecah dari seorang Sultan Fai yang ada di pada pasir. Brancia! Di arah bawah! Mencoba untuk ngejar! Ada Kalibai! Dibirikan Fai! One more hit, diajar balik, sakit banget. Perasaan juga ditumpangkan begitu saja. Oh my god, komit banget karena seorang Brands. Itu dia, Leo Murphy pun harus bisa bertahan sedikit lagi. Immortalnya pecah, Leo Murphy ada di bagian dalam, diselamatkan dengan ada Raging Side Storm. Matt mencoba masuk dan mengejar, tapi malah Pai yang tertinggal di bagian belakang. Pai-nya dikeroyok, Pai-nya jadi bulan-bulanan dan ada Dark Nightfall. Tapi Quicksand-nya menyebabkan darahnya cepat banget naiknya, ya ampun. Pai still survive. Terakhir Cornet. Benar sekali, tapi Lord ya akan muncul di arah atas dan Leo Murphy di 50 detik ke depan. Dia tidak akan hadir dalam team fight. Apakah alter ego bisa implosion dikeluarkan? Shadow Transition, Sally Boy dan mereka Boy-nya juga sekarat. Dan langsung tumpangkan itu saja. Bigetron, kemenangan di depan mata. Pintu dari kerajaan Anarki Hoshi di depan mata. Apakah mereka bisa? Dan Bigetron berhasil mengamankan poinnya dan langsung akan bertemu nantinya dengan sang raja di kerajaan yang sedang menunggu di singgasananya.